Instagram atas Palema yang menanyakan berita-berita yang telah dihapus oleh akun Instagram atas Palema. Sebenarnya itu apa sih aku komplain cari dan komplain pertanyaan itu sebenarnya apa? Bisa nggak Om Ben menjelaskan apa sih yang sebenarnya Om Ben cari dari banyak pertanyaan di atas Palembang yang kemarin yang komennya bisa sampai ratusan, hampir 100-200 komen lah itu. Ya. Apa sih yang Om Ben cari dari sekian banyak pertanyaan itu? Begini, saya cuma minta klarifikasi dari orang yang bertanggung jawab terhadap berita bohong atau hoax tersebut, karena dikhawatirkan berita bohong ini jika tidak didasari dengan satu fakta yang jelas justru akan dapat menggiring opini publik. Ini kan kejadiannya kan saya tahu persis nih, karena saya yang terlibat, saya yang merekam detail kejadian proses pungli yang akhirnya terbukti di persidangan, dan saya juga yang ikut sidang pada saat itu. Kalau tidak salah, tanggal persidangan disiplin terhadap dua oknum Polantas itu terjadi di tanggal 6 April. Nah, cuman banyak informasi yang saya cerita dari awal ya. Pada saat itu, pada saat setelah kejadian dan video, salah satu video saya terkait pungli di Taman Makam Pahlawan itu viral, banyak yang menginformasikan kepada saya, termasuk beberapa pengacara di Palembang. Karena saya pada saat itu belum punya Instagram, jadi saya nggak tahu nih ada berita yang berkembang luas. Ternyata ada berita postingan dari yang sumbernya itu langsung dari Instagram, akun Instagram Lantas Palembang. Dan alhamdulillah kita masih dapat jejak digitalnya, walaupun saat ini kalau dicari sudah tidak ada. Karena kalau tidak salah satu hari atau dua hari setelah itu dihapus karena mengundang polemik. Banyak warga yang mempertanyakan terkait postingan tersebut. Nah, pada saat itu saya dapat informasi dari salah satu pengacara, dan hari ini menjadi salah satu pengacara saya. Ternyata pada saat itu di Instagram Lantas Palembang ada postingan yang kurang lebih saya akan munculkan di layar. Postingannya itu seperti ini, saya akan ambil dari salah satu jejak digital yang masih bisa kita akses. Salah satunya dari tribunnewsbogor.com. Ini postingan pada saat itu tertanggal Sabtu 7 April pukul 11.53. Teman-teman silakan nanti kalau mau tahu berita lengkapnya bisa diklik pada link berita yang akan saya tampilkan pada kolom description. Nah, di sini ini dia. Di sini saya bacakan ya. Hasil sidang tidak terbukti bersalah. Kasat Lantas melapor balik oknum yang menyebarkan video dengan pasal pencemaran nama baik institusi Polri. Yang menyebarkan video itu siapa? Kalau kita lihat kembali, ini sumber beritanya dari mana sih? Kalau kita lihat dari Tribun News Bogor, ini dia mengcapture laman dari Instagram Palembang terkini. Tapi kalau kita baca kembali di pada bagian postingannya, di sini disebutkan sumber Lantas Palembang. Artinya sumbernya itu dari Instagram Lantas Palembang. Memang dari beberapa informasi yang kita dapat pada saat itu, memang berita pertama itu awalnya muncul di postingan akun Instagram Lantas Palembang. Di sini disebutkan terkait video yang saat ini sedang viral, hasil sidang disiplin tidak terbukti. Hendaknya warga net, netizen lebih baik dalam menggunakan sosial media, jangan termakan isu dan penggiringan opini yang hanya menguntungkan satu orang dan merugikan orang lain maupun suatu institusi. Lalu ada di tag beberapa akun Instagram, Polantas Indonesia, Polisi Indonesia, Lantas Zaman Now, Polisi Zaman Now Official, okzone.com, Palembang Terkini, Palembang Insta, Palembang Today. Nah, salah satunya yang di-tag pada saat itu adalah Instagram Palembang Terkini. Dan akhirnya Palembang Terkini juga memposting berita tersebut yang bersumber dari akun Instagram Lantas Palembang. Nah, saat ini teman-teman, tentu dengan pemberitaan ini saya tidak terima. Karena kita tahu saat ini Polri sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan stop berita bohong, stop hoax, stop ini. Dan beberapa kita bisa lihat di belakangan ini banyak pelaku penyebaran berita bohong, hoax itu sudah ditahan. Ada salah satunya berita bohong terkait penculikan anak, nanti saya coba capturekan. Lalu ada berita bohong terkait kemarin pesawat yang jatuh JT610.
itu yang menyebarkan. Jadi kita juga harus hati-hati nih, karena menyebarkan saja tanpa mempelajari tersebut apakah berita tersebut valid, itu juga bisa terkena pasal pencemaran nama baik jika nanti mengarah ke institusi atau ke perorangan. Atau jika ternyata berita tersebut adalah berita bohong, maka yang menyebarkan bisa terkena pasal berita bohong atau hoax tersebut. Nah, yang tidak saya dapat terima adalah berita yang disampaikan ini benar-benar berita bohong, hoax yang tidak bersumber dari fakta yang terjadi pada saat itu. Karena saya sendiri yang ikut sidang disiplin kedua oknum Polantas yang terlibat kasus TMP. Dan saya tahu persis, pada saat itu hasil keputusan menyatakan bahwa punglinya terbukti dan kedua oknum itu diberikan hukuman penempatan khusus 14 hari dan mutasi. Ini karena terbukti. Lalu apa alasannya akun Instagram Palembang ini menyebarkan berita bohong dan menyebutkan di sini hasil sidang tidak terbukti? Saya ingin bertanya ke penyebar berita ini atau yang membuat berita ini, apakah dia sendiri ikut di dalam ruang sidang tersebut? Karena saya ada di lokasi pada saat itu. Yang saya tahu pada saat itu yang ada dipimpin oleh Wakapolresta, lalu dihadiri oleh dari tim Propam, lalu dari pihak terlapor sendiri, dan ada satu dari pihak Polantasnya. Yang saya ingin pertanyakan adalah, kenapa bisa seorang anggota kepolisian mengatasnamakan institusi, lalu menyebarkan berita bohong? Kita coba ingat lagi, kemarin admin Lantas Palembang ini juga melakukan pelaporan terhadap dugaan pasal pelanggaran Undang-Undang ITE terhadap salah satu akun Instagram di yang tadi yang ada di cerita lengkapnya ada di salah satu video saya. Nah, sekarang admin Lantas Palembang tersebut yang tadinya melaporkan orang lain dengan pasal pelanggaran Undang-Undang ITE, tapi sekarang malah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE itu sendiri. Apakah dia tidak paham bahwa membuat berita bohong, hoax itu adalah pelanggaran Undang-Undang ITE? Dan apa yang akan saya lakukan terkait ini? Saya tidak terima karena dikhawatirkan berita bohong ini akan menggiring opini publik seolah-olah bahwa yang menyebarkan video salah dan ternyata tidak terbukti, lalu akan mencemarkan nama baik saya. Yang saya lakukan adalah saya sudah mencoba meminta klarifikasi terhadap admin Lantas Palembang, dan sampai saat ini, sampai hari ini, klarifikasinya belum saya terima, permintaan maafnya belum saya terima. Karena itu melalui video ini saya minta tolong klarifikasi dari pihak Anda jika Anda merasa bertanggung jawab atas postingan berita tersebut. Klarifikasinya seperti apa, permintaan maafnya seperti apa. Jika Anda merasa melakukan kesalahan, Anda seharusnya dengan gentleman meminta maaf. Tapi jika Anda tidak merasa bersalah, mohon maaf. Pelanggaran Undang-Undang ITE ini tentu saya dan pengacara saya akan membawanya ke ranah hukum. Kita akan melakukan pelaporan terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE terkait berita bohong, hoax, dan pencemaran nama baik. Semua bukti sudah di tangan, saksi mungkin ada puluhan bahkan ratusan orang warga Palembang ataupun yang pernah sempat melihat berita tersebut akan bisa menjadi saksi. Rekam jejak digitalnya kita masih punya, bukti-bukti lengkap, maka proses ini harapannya bisa dapat diproses sesuai hukum. Hukum hanya tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, tapi pada saat seorang oknum melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan lihat apakah hukum tersebut berlaku juga untuk anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran undang-undang. Om Beni, misalkan nih, Satlantas Palembang mengundang Om Beni untuk klarifikasi atas permintaan Om Beni mengenai berita yang menurut Om Beni hoax dan Om Beni ada bukti-buktinya itu, apa tanggapan Om Beni? Ya, memang itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Saya sudah memposting terkait berita hoax dari salah satu admin IG Lantas Palembang tersebut sejak beberapa hari lalu. Dan sampai hari ini saya masih menunggu itikad baik dari oknum yang bertanggung jawab. Itikad baiknya, klarifikasinya seperti apa, walaupun sempat terhapus, saya mau pertanggung jawabnya seperti apa ini.
Lalu kelanjutan seperti apa? Apakah mau diselesaikan secara baik-baik atau akan diselesaikan secara hukum? Saya dan dengan pengacara saya sudah memberi waktu beberapa hari, dan jika memang tidak ada titik baik, maka kita akan lanjutkan prosesnya melalui proses hukum yang ada. Saya bersama pengacara saya akan melakukan pelaporan ke SPKT yang di Polda dan Paminal Polda, dan kita akan lihat sampai di mana proses selanjutnya. Dan jika dari pihak yang terkait, admin IG Lantas Palembang ini berniat baik untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran Undang-Undang ITE berita bohong tersebut, saya tunggu jawabannya. Jika tidak ada, maka berarti kita sepakat. Saya dengan pengacara sepakat akan melaporkan pihak admin IG Lantas Palembang. Saya berharap dengan kejadian ini, semua kita, baik saya, masyarakat, ataupun dari rekan-rekan kepolisian, saya tidak menyebutkan secara keseluruhan institusi, tapi dari orang-orang oknum yang selama ini berseberangan mungkin dengan aktivitas saya dalam upaya untuk memberantas pungli. Saya harap kejadian ini menjadi pelajaran, dan dengan berkembangnya berita ini, saya harap dapat memberikan klarifikasi sehingga dari saya dan teman-teman bisa memberikan informasi yang berimbang. Seperti tadi, saya menyampaikan bahwa ada pelanggaran Undang-Undang ITE dengan penyebaran berita bohong dari salah satu admin IG Lantas Palembang. Nah, harapannya dari pihak terkait memberikan klarifikasi supaya informasinya berimbang nih. Terjadi kesalahan itu karena apa? Kenapa sampai muncul berita yang menyebutkan bahwa hasil sidang tidak terbukti, padahal semua yang hadir pada persidangan saat itu dan dari kalangan media yang hadir pada saat itu tahu bahwa hasilnya kedua oknum pelantas tersebut terbukti melakukan pungli dan diberikan hukuman yang dipimpin langsung oleh Wakapolresta Palembang. Nah, dari kejadian ini, semoga ini menjadi pelajaran, semoga menjadi masukan juga. Apa yang saya lakukan dengan teman-teman, tidak ada niatan untuk menjelekkan siapapun, tapi yang saya tahu, kepolisian juga sangat getol dalam pemberantasan pungli sejalan dengan program pemerintahan. Dan saya sebagai warga negara yang baik, juga ingin memberikan kontribusi terhadap pencegahan salah satunya dari kegiatan pungli ini. Kita berharap dengan kegiatan kita untuk mencoba memberantas pungli ini juga didukung dari institusi kepolisian, karena ini harusnya sejalan. Kita tidak bisa bertentangan, karena kepolisian adalah institusi penegak hukum. Apa yang lagi kami lakukan adalah ini untuk coba membantu kepolisian menegakkan hukum. Semoga dari institusi kepolisian dapat melihat ini secara objektif. Kami sebagai warga negara hanya ingin membantu, dan harapannya dari institusi kepolisian bisa memberikan ruang dan merespon segala informasi yang datang dari masyarakat.